Oke. Lagi ya. Lagu, bahkan lagu-lagu yang gue tulis juga, gue banyak menceritakan lagu-lagu itu tuh dari sudut pandang perempuan gitu. Misalnya kayak ketika gue nulis I Hate You, banyak orang yang ngira gue nulis I Hate You tuh kayak rasa kekesalan gue ke si somebody ini kan, jadi kayak I Hate You. Padahal sebenarnya enggak, gue bikin I Hate You tuh justru gara-gara gue lagi berantem sama seseorang ini, terus salah gue. Terus karena gue yang salah, jadi gue kayak nulis lagu seakan-akan lagunya dia tuh, lagu ini tuh dari dia buat gue gitu. Jadi gue tulis kayak, nih orang nih pasti marah banget sama gue, she must hate me. Jadi akhirnya gue tulis lagu itu dari perspektif perempuan. Kenapa she, her, hers? Karena itu kan pronouns. Gue suka banget AM sih. Gue suka semua. Tapi AM tuh kayak punya magical, apa ya, touch gitu sih. Dari awal Rini nulis lagu itu tuh, dari pertama kali gue denger, gue udah langsung kayak, kalau nanti suatu hari kita punya album, lagu ini harus ada dan harus jadi. Mungkin selama ini gue tidak melakukan apa yang pengen gue lakukan, tapi gue pengen melakukan itu karena gue pengen make someone proud. Sampai akhirnya gue kayak, oh iya, ini sebenarnya yang pengen gue lakuin. Terus akhirnya gue jadi semangat banget nyelesain album, walaupun harus LDR prosesnya. Gitu. Lagu Break My Walls tuh, kereta banyak banget kalau di Indonesia, kayak karena pack banget, ketat banget, jadi akhirnya Rindin tuh dilecehkan secara seksual lah. Untungnya Rindin tuh berani speak up, karena banyak banget kayak dilemanya adalah banyak banget kayak perempuan-perempuan yang
proses rekamannya di sini juga gue lempar-lemparan file sama Kak Sani. Jadi anak-anak rekaman dulu di Indo terus dikirimin ke gue. Kecuali yang ngehati gue bikin dulu di sini baru gue kirim balik. Terus pas dikirimin balik taunya masih pakai demo dari gue. Jadi gue kayak emang kita dedikasi kayaknya buat perempuan ini tuh bukan berarti kayak emang apa ya mengeksklusifkan para laki-laki gitu, karena gue juga laki-laki. Girls would like it. Kayak di track-track awal tuh udah dihajar dengan Stockholm misalnya, kayak track yang cukup apa ya, cukup rame, bukan rame apa ya, besar gitu loh, kayak full of reverb and SMP SMA gitu. Terus gue suka banget sekarang The 1975. Suka banget. Kayak kalau lu ketemu sama gue kita bisa ngobrolin The 1975 sampai lama. Kayak gue paham. Gitu. Terus siapa lagi ya?
cukup random yang gue dengerin, makanya gue juga lagi kayak berusaha bikin kayak playlist gitu di Spotify. Cuma susah banget karena yang gue dengerin tuh kayak beda-beda banget gitu kan. Jadi ketika gue mau bikin playlist, gue kayak ini nggak masuk banget nih kalau kayak digabungin semua ini. Karena biasanya gue coba dengerin dari like songs. Tuh. By the way, ini kalau misalnya pada komennya di situ, gue nggak ngebaca ya, gue baca di questions doang. Gue masih bertahan dengan lagu-lagu all time low sih. All time low yang di album Don't Panic. Terus pokoknya abis dia, apa tuh albumnya, Future Hearts ya, apa sih namanya, coba gue liat ya. Di album itu gue udah kayak stop dengerin tuh. Gue tuh album terakhir yang dengerin dari mereka yang ada Spotify gue. Hujan cuy di sini. Oh, Future Hearts sudah enggak gue. Masih sih, cuma udah enggak ngulik itu loh. Yang gue masih ngulik tuh Don't Panic, It's Longer Now. Don't Panic. Dirty Work, Nothing Personal sih. Itu deh pokoknya all time low deh, tetap jagoan aing. Gue tuh ngefans banget sama Michael Clifford. Gue suka aja sama lick-licknya. Terus makin kesini makin main bass, gue baru sadar betapa rapihnya Callum Hood main bassnya sambil nyanyi. Jadi gue respect banget sih sama dia. Kalau soal musiknya, gue sekarang gak denger musik dia yang baru sih, kayak Teeth, Easier gitu. Gak tau ya, kayak gak masuk aja buat gue. Bukan berarti jelek, cuma si nama album mereka tuh yang kayak Voodoo Dolls yang album pertama itu masih sih buat gue fastest yang kayak gitu sih. Ada banget, gue personally enjoy directing so much. Tapi dengan nggak tahu sih, mungkin nanti gue akan kayak untuk yang berikutnya mungkin co-direct, kayak minta temen yang director yang untuk bantu direct. Tapi kalau gue punya kesempatan dan punya waktunya, gue pengen banget picture I'm naked. No, I'm joking. I don't know, man. Jam terbang aja sih itu.
Suara hujannya gede banget. Iya, hujannya tiba-tiba gede banget. Jadi sebenarnya tuh nggak pernah punya alasan sih. Kayaknya gue meririn kalau nulis tuh nggak. Kayaknya kita nggak pernah punya alasan kenapa kenapa harus pakai bahasa Inggris. Tapi kita selalu ngerasa kita bisa menyampaikan apa-apa yang kita sampaikan tuh lebih baik kalau lewat bahasa Inggris. Gitu. Ada kok beberapa lagu-lagu Summer Days yang kita pernah tulis pakai bahasa Indonesia. Tapi rasanya tuh jadi kayak beda sih kalau beda bahasa. Awalnya nggak gitu sih, awalnya emang gara-gara ya dari awal kita harusnya pakai bahasa Inggris, lalu kita nyaman dan merasa bisa nulisnya lebih baik pakai bahasa Inggris gitu aja sih. Karena kemarin gue baru sempetnya baru punya kan, nanti yang lainnya gue bikin secepatnya deh, ya. Nah, kalau kayak manggung live gitu belum ada sampai bulan ini, tapi di akhir tahun atau mungkin awal tahun 2020 kita bikin kayak rangkaian gitu. Pokoknya di stay tune aja, tungguin, ntar bakal kita update secepatnya. Langsung aja buka YouTube, nanti terus langsung ketik aja Summer Dose, nanti pilih yang Summer Dose Shoebox Session. Kita bawain 3 lagu di situ. Ada ada Break My Walls, ada Self Love, sama ada I Hate You. Nah, itu dia, your favorite, I suppose. Go check it out. Just came out like last night or something. Gila, banyak banget pertanyaannya, bingung dah gue. I don't know, man. I listen to everything. Kalau punya rekomendasi lagu, tulis aja di komen gue. Atau gimana ya, biar kelihatan ya. Nanti deh kapan-kapan gue bikin kayak poll gitu, jadi gue bisa lihat rekomendasi lagu. Terus cepatnya gue juga playlistnya gue selesain, jadi gue bisa share. Song gak tahu gue dengerin siapa ya. Gue ya sempat dengerin ini, cuy, aduh, Jacob Sartorius, tau gak lo? Gue penasaran banget apaan sih orang-orang kayak ini, orang siapa sih? Terus gue dengerin, terus kayak oke, okay. Gue dengerin semua sih. Ah, recommend dope songs. Okay, let's check out my playlist ya. Gue ini ada lagu judulnya gue main
sering gue dengerin. Gak tahu. I don't know, man. You tell me. If you guys want us to play there, of course there will be ways to play there. But so far we haven't received anything from any Malaysia fans. So if you know someone, or I don't know, people that would like to see us perform live in Malaysia, then sure, we would come. Definitely. I don't see why not. Malaysia. Gue hari ini baru aja ketemu sama orang Malaysia tadi di kampus. Gue fun fact, gue tuh kemarin baru nonton Rich Brian, cuy. Keren banget. Mana ya, ini gue share deh. Keren banget sih dia. Visualnya keren. Terus terakhirnya tuh kayak bendera Indonesia gitu, tau gak lo, liat ya. Udahnya gimana sih caranya? Atau secepatnya lah, pengennya tuh emang bikin kayak tour summer dose gitu sih. So, karena pada sibuk, jadi albumnya juga belum bisa di-treat dengan live performance yang banyak. Gue tuh berharap banget album ini tuh bisa gue berharap makin banyak orang yang dengerin, both boys and girls. Dan gue harap pesan-pesannya tuh bisa nyampe semua sih. Kalau misalnya kayak dari mulai independent woman gitu, kayak you don't have to rely your happiness on anybody else but yourself, so you can be independent all the time. Terus apa ya? Semoga bisa relate aja sih sama banyak perempuan. Hai mas, pas banget kebaca gitu lu paling bawah kayak halo, terus gue kayak pas banget nih. Alright, dudes, let's talk about Netflix. Oh my god, Netflix movie ya? Aduh, gue tuh kemarin baru nonton ini sih, When They See Us. So good, cuma 4 episode, cuma 1 season doang. Sama, gue tuh suka banget Peaky Blinders, cuma dia belum keluar di Netflix kan, baru Oktober. Jadi gue masih nontonnya dikirimin kayak drive Google gitu sama temen gue. Gitu. Kalau ada rekomendasi boleh juga sih, Netflix apa yang harus gue tonton.
Bam Mastro. I think he's a genius. Stranger Things sudah habis gue. Money Heist tuh gue kayak pengen gitu, cuma pengen-pengen gak gitu loh, sama sih. Gue mau melakukan sesuatu dulu, nanti gue telepon lagi ya. Gue telepon lagi, nanti gue live lagi. Bye. Be right back. Udah, kok bisa sih? Cuy, sumpah gak bisa. Bisa, men.